Pemirsa Hidup Sehat Plus, fungsi gigi untuk mengunyah atau menghancurkan makanan berperan penting dalam sistem pencernaan manusia. Tidak hanya itu pemirsa, gigi juga memiliki peranan dalam proses berbicara. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting bagi tubuh manusia. Tahukah Anda ada beberapa jenis gigi yang tersusun dalam rongga mulut dengan fungsinya masing-masing? Setiap fungsi gigi tersebut bekerja sama dengan organ lidah dalam mengolah dan mencerna makanan hingga masuk ke tenggorokan. Inilah 5 jenis gigi berdasarkan fungsinya. Gigi seri terletak di bagian depan rongga mulut dan berfungsi untuk menggigit makanan. Setiap orang umumnya memiliki 4 buah gigi seri yang terletak di bagian atas dan 4 gigi di bagian bawah. Gigi seri biasanya menjadi gigi pertama yang muncul pada saat bayi berusia 6 bulan. Gigi taring. Fungsi gigi satu ini berfungsi untuk menghancurkan makanan karena memiliki permukaan yang berbentuk tajam dan runcing. Setiap orang memiliki 2 gigi taring yang berada di bagian atas dan bawah rongga mulut. Gigi premolar. Terletak di sebelah gigi taring dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan gigi taring dan gigi seri. Fungsi gigi premolar adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan menjadi potongan kecil agar mudah ditelan. Orang dewasa biasanya memiliki total 8 gigi premolar yang terbagi menjadi 4 gigi di setiap sisi, yaitu 2 gigi di bagian atas dan bagian bawah rongga mulut. Gigi geraham. Gigi ini merupakan gigi paling besar dan kuat di antara gigi lainnya. Fungsi gigi geraham adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan. Orang dewasa umumnya memiliki 8 gigi geraham, yaitu 4 gigi di bagian atas dan 4 gigi di bagian bawah rongga mulut. Gigi bungsu. Gigi bungsu atau yang biasa disebut dengan gigi geraham bungsu ini terletak di belakang gigi geraham. Gigi ini biasanya muncul di masa dewasa, yaitu pada usia 17-25 tahun. Namun, tidak semua orang memiliki ruang untuk pertumbuhan gigi bungsu tersebut. Bahkan, gigi bungsu ini terkadang bisa menyebabkan keluhan, seperti nyeri atau pembengkakan yang terjadi berulang, sehingga harus segera dicabut. Nah, itu pemirsa 5 jenis gigi dan fungsinya sebagai organ penting dalam tubuh. Kesehatan gigi harus selalu dijaga agar fungsi gigi tetap optimal.